No one can refute Indonesia's standing as one of the protagonists in badminton history. Southeast Asia's biggest nation has contributed 7 Olympic champions to date, and one of which came from one of its finest talents in the men's singles field, Taufik Hidayat. Iya, nggak gampang ya untuk menjadi di level, apalagi untuk juara. Karena untuk ikut Olimpik aja, orang pasti, oh ini Olimpian. Tapi untuk juara, sesuatu yang dicita-citakan semua lah, atlet di seluruh dunia. Dan nggak gampang juga untuk mencapai situ, banyak yang hambatan-hambatannya. Pertama saya ikut Olimpik itu tahun 2004 baru bisa untuk jadi yang terbaik. 2008, 2018, 12 saya masih ikut juga. Jadi saya ikut Olimpik itu 4 tahun. Dan saya rasa semua atlet, semua player lah mau jadi yang terbaik di Olimpik itu. Karena kita boleh juara yang lain, tapi satu kali juara Olimpik orang semua akan ingat lah. Dulu saya main bola lagi saya kecil, so papa saya untuk ajar saya untuk main bulu tangkis. But di Indonesia the only badminton can growing up, not football. Itu ada orang tua saya ada dia punya teman untuk dikenalin ya sama pelatihnya namanya Sumirat di sana. Ya waktu umur 9 tahun saya masuk di klub SGS. Di Indonesia ada national tournament. Like 11 tahun ke bawah, 13 tahun, 15, 15 tahun ke bawah, dan ada junior. Di situ kita ada seleksi untuk nasional. Dulu saya umur 15 masuk di national team. Leaps up into the shot. That means all his body weight is helping with the power of the smash. Dulu sempat ada sedikit masalah juga dengan national team. Dulu karena dulu sebelum 2004 pelatih saya sempat move to Singapura. So saya hanya cita-cita, saya juga pernah ikut ke Singapura 3 bulan dan saya balik lagi untuk Jakarta satu tahun setengah lah untuk sebelum Olimpik. Pelatih saya tanya, "Apa kamu mau juara untuk Olimpik kali ini apa enggak dan mau ikutin program trainingnya?" Dan saya punya mimpi yang sangat tinggi lah untuk masuk ke Olimpik aja saya mesti kualifikasi yang hampir nggak bisa ikut juga untuk Olimpik. Dan saya punya cita-cita di situ yang untuk pas begitu main di Olimpik untuk jadi yang terbaik now or never. So I think is di situ saya untuk yang sebisa mungkin kerja keras untuk berusaha menjadi yang terbaik dan bersyukur saya bisa yang jadi nomor 1 di Olimpik Aten 2004. Saya melihat senior saya mungkin yang lain mereka punya semua gelar lah untuk SEA Games, Asian Games, Olympic World Champ. So after the Olympic, ada World Champ di situ karena saya merasa belum complete. So saya ada satu target untuk kejar Olympic next year 2005. Yeah. Di situ saya juga untuk memang Olympic level tertinggi, tapi saya ini belum pernah. Jadi saya harus meraih. Biar semua untuk multi event untuk negara bisa memberikan yang terbaik bisa komplit semua karena dari SEA Games, Asian Games, Olympic World Champ, Asia for the country already done. Saya bisa main di rumah sendiri, so all family, all my friend can watch the game. Dan semua masyarakat Indonesia bisa nonton di situ, bisa memberikan yang terbaik. Semua orang bisa support sebagai tuan rumah. Tapi di situ kadang juga kalau kita nggak kuat ada beban untuk ada pressure untuk harus menang. Karena orang Indonesia macam kalau menang mereka support, kadang kalau kalah mereka yang ya positif negatif lah.
Tapi dari situ buat saya jadi motivasi ya. Apalagi mungkin sekarang untuk yang junior player, untuk Indonesian player yang sekarang, Indonesia won the biggest prize money. So dulu mungkin masih kecil pas zaman saya, tapi semua. Dan mungkin juga kalau lihat kita audience, the supporter apa semua, hanya di Indonesia yang bisa yang crowd, yang berisik, yang louder. Semua di negara lain, apalagi di Eropa kan yang only cheering, nggak ada yang bawa. Itu satu motivasi buat saya. Kadang kalau lihat itu, I miss that. Men singles champion from Malaysia, Lee Chong Wei. Kadang melihat ya, Lee Chong Wei, Lindan masih main. Memang Lindan, Lee Chong Wei younger than me, tapi dia masih bagus lah, masih hebat, dia masih main. Mungkin untuk Lee Chong Wei kan dia masih banyak motivasi untuk main, untuk meraih sesuatu yang besar. Tapi dia salah satu pemain terbaik, terhebat juga di dunia bulu tangkis. Kalau Lindan yang mungkin more than crazy. Dia already get all. I mean from the smaller, the bigger Olympic, good time, Asian Games, Thomas Cup, everything. Tapi dia masih main is nggak gampang untuk bisa dia stabil di atas. So we've heard him talk about his career and his game, but what happens once the curtain falls? In our exclusive interview with one of badminton's greatest heroes, Taufik Hidayat tells us how he's enjoying retirement. Itu sangat sangat berat saya untuk mengumumkan saya retired. So retired saya 2013, tapi saya memang udah prepare. Sangat sedih ya buat saya, karena selama ini dari kecil yang bisa saya berdiri seperti ini, apa yang saya bisa berikan yang terbaik buat bangsa, buat keluarga, buat teman, buat masyarakat Indonesia dari bulu tangkis, dan saya harus mengakhiri itu. Tapi suatu saat buat atlet memang ada waktunya untuk retired. So saya memang prepare jauh-jauh, jadi nggak yang sekarang saya pertandingan menang or kalah besok saya retired, nggak. Memang sudah ada plan untuk itu. Dan after retired saya punya plan saya mesti ngapain. Sekarang after retired saya hanya masih bisa main untuk football ya. Dulu kalau masih main badminton saya nggak ada main football karena takut yang injured apa untuk itu. So memang saya fanatik lah untuk football. Mungkin dulu saya lebih prepare saya badminton, saya punya negara, saya punya masyarakat, dan saya bukan punya yang namanya wife, bukan punya pacar, mungkin bukan punya orang tua, tapi badminton is the nomor satu lah. Jadi kalau yang lain nggak bisa, jadi harus badminton dulu. Kalau sekarang ya nomor satu saya buat saya keluarga, karena badminton semua udah selesai, dan gimana cara saya bisa membesarkan anak saya dua untuk yang terbaik nantinya, dan saya harus menjaga itu karena anak saya yang perempuan dia latihan Muay Thai, mungkin ada cooking, mungkin ada yang lain. Terus untuk anak saya yang laki-laki dia play soccer, dia play now is play drum. So buat saya sport apa aja dia, yang penting dia olahraga itu is good for her. Dan mungkin yang saya tegaskan, saya pingin mereka yang study lebih tinggi lagi lah, yang prioritas. Ya cita-cita saya semua dari atlet, saya sudah semua. Sekarang gimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, mungkin untuk negara di samping lain juga.